ke surat 4. Okey. Okey, arahan yang pertama ustazah macam biasa, mesti tulis tarikh. Okey, siapa tak tahu tarikh hari ni boleh tengok ke depan. Dalam kotak atas ni tulis tarikh dulu. 28 hari bulan 1. 2021. Ah, dah siap? Okey, dah siap? Okey, boleh tunggu dulu. Tapi kawan-kawan yang lain belum siap. Okey. Okey, ustazah bagi seminit untuk tulis tarikh dulu. 28 hari bulan 1, 2021. Okey, siapa yang dah siap tulis tarikh boleh bagi tahu ustazah. Dah. Okey, siapa yang dah terus buku ni? Buku yang biru ni, buku yang biru ni. Buku biru ni, muka surat 4. Okey, siapa yang belum tutup suara dulu. Okey, siapa yang tak tahu lagi buku apa, buku ni, muka surat 4. Okey. Danish Akin dah jumpa belum buku tu? Okey, dah. Okey, kita buat sama-sama soalan dia. Okey, tutup suara dulu, tutup suara dulu. Siapa yang belum tutup suara dulu. Okey, semua dah. Okey, soalan dia. Dia cakap, mengenal pasti ciri-ciri alat muzik. Dia cakap, pilih dan gariskan cara alat muzik ini dimainkan. Dalam ni dia bagi gambar. Lepas tu dia suruh pilih jawapan. Okey. Okey, siapa yang tak tutup suara tu boleh tutup suara dulu. Okey. Gambar yang pertama kita dapat tengok gambar drum. Okey, yang macam ni lah rupa drum. Okey. Drum ni tiup ke pukul? So, drum ni kita pukul. So, gariskan jawapan dia. Pukul. Gariskan. Okay. So, yang kedua, rebana. Okay, saya nak tanya Mikael. Rebana, tiup ke pukul Mikael? Mana Mikael? Mikael buka suara, lepas tu jawab soalan. Rebana, tiup ke pukul? Mana Mikael? Mikael ada tak? Jawapan dia apa? Tiup ke pukul? Tiup? Rebana sayang. Ni. Okey. Rebana ni kita tak tiup. Kita pukul. So, gariskan pukul. Ni yang salah garis ni. Yang salah garis merah ni jawapan dia. Pukul. Okey, siapa yang dah siap jawab tu terus tutup balik suara ya. Saya dengar double suara ustazah ni. Siapa yang belum tutup suara? Danish tutup suara Danish. Danish ke Mikael yang belum tutup suara tu? Okey. Okey, yang ketiga, harmonika. Harmonika ni macam ni rupa dia. Mungkin ada yang pernah jumpalah harmonika. Okey, usaha nak tanya dia Azra. Harmonika ni kita tiup ke kita pukul? Mana dia? Dia ada tak dia Azra? Jawapan apa dia? Kita tiup ke kita pukul? Pandai. Kita tiup. So, gariskan tiup.
satu garis tu memang jawapan dia dah. Video. Okey, baru tutup balik suara. Okey, yang seterusnya trompet. Okey, usaha nak tanya puteri lah. Puteri ada tak puteri? Saya macam nampak puteri tadi. Puteri, puteri ada tak? Puteri? Tak ada. Okey, Anissa ada tak Anissa? Anissa? Ada tak Anissa? Tak ada juga ke Anissa? Tadi macam nampak Anissa. Okey, so gambar yang ni adalah trompet. Okey, trompet ni kita tiup. Kita tiup. Okey, so gariskan jawapan dia. Okey, yang seterusnya seruling. Okey, usaha nak tanya Auni. Auni ada tak Auni? Auni ada tak Auni? Auni ada tak Auni? Okey, yang ni seruling. Seruling ni kita tiup. So gariskan tiup. Okey, yang terakhir gambar ni bongo. Yang ni adalah rupa bongo. Bongo ni kita pukul. So gariskan dekat pukul. Okey, siapa yang belum siap garis, garis dulu. Jawapan saya dah tunjuk dekat depan ni. Siapa yang tak tahu nak garis apa? Yang baru masuk. Boleh tengok dekat depan ni. Ustaz dah tunjuk dah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan kedua ni dia bagi kelaskan alat muzik di bawah mengikut cara alat muzik ini dimainkan. Okey, dia dah bagi dah jawapan dia dekat atas ni semua adalah jawapan dia. Drum, trompet, rebana, seruling, harmonika, bongo. Okey. Jadi Ustazah nak, okey, kumpulan A. Kumpulan A ni awak tulis. Okey, kumpulan A ni awak tulis tiup. Kumpulan A ni tulis tiup. Okey, kumpulan A ni tulis tiup. Okey, yang kumpulan B ni pula tulis pukul. Pukul. Apa? Apa Mikael? Tulis kumpulan A tulis tiup. Kumpulan B tulis pukul. Okey, tulis tiup, tulis pukul. Okey, dia dah bagi jawapan dia dah. Jadi, apa yang kita guna, alat muzik yang kita guna untuk pukul? Okey, untuk pukul, untuk tiup. Tiup adalah trompet, seruling, harmonika. Okey, tulis dekat sini. Trompet. Okey, tulis dekat sini. Trompet. Okey, yang satu tanda right ni. Yang kedua, seruling. Ah,
Lepas tu harmonika. Okey, yang ni jawapan untuk alat muzik yang kita guna untuk tiup. Trompet, seruling, harmonika. Okey, untuk kumpulan B, pukul. Yang pukul yang ni, yang soal tanda warna coklat ni. Drum, drum, rebana dan juga bongo. So, tulis dekat sini. Drum. Okay, drum. Lepas tu rebana. Rebana bongo. Okey, awak tu saya bagi masa lebih kurang 3 minit dulu. Okey, untuk awak salin dulu. Nanti siapa yang dah siap boleh bagi tahu saya. Okey, saya bagi 3 minit. 3 minit untuk salin. Untuk siapa yang tak tahu macam mana nak eja. Siapa yang tak tahu macam mana nak eja, boleh tengok ke depan. Boleh tengok ke depan. Okey, untuk tak tahu nak eja, tengok ke depan jap. Okey, yang tak tahu nak eja, tengok ke depan. Siapa yang dah siap nanti bagi tahu eh. Saya bagi 3 minit lah. Okey, 4 minit untuk awak salin dulu. Okey, dah siap ada. Siapa yang dah siap salin? Siapa yang dah? Siapa yang dah bagi tahu siapa yang dah siap salin?
bagus. Semua macam dah siap. Okey, bagus. Semua macam dah siap. Okey, sekarang. Okey, semua dah siap eh. Jadi sekarang Ustazah nak semua buka. Buka surat 5 pula. Okey, muka surat 5 ni aku kena dengar betul-betul eh. Sebab kalau tak dengar nanti dah kalau tak faham. Jadi kena dengar betul-betul sebab ada kena tanda-tanda. Kejap. Okey, macam biasa arahan yang pertama adalah tulis tarikh. Okey, tulis tarikh hari ni dulu. 28. Hari bulan 1 2021. Okey. Okey, semua dah tertarik. Okey, dengar betul-betul eh. Okey, bagus Mika. Eh, dah. Okey. Yang ni aku kena dengar betul-betul eh. Tengok betul-betul gambar dia. Okey. Kalau tengok dalam gambar ni ada dua dipanggil balang. Ha, dua balang. Okey, ada satu balang A dengan B. Okey, dalam gambar ni awak boleh nampak A ni balang dia kecil. Ha, pendek-pendek. Kecil lah. Yang B ni lagi besar. Okey. So dia cakap dekat sini, dia cakap yang A ni boleh diisi penuh dengan dua cawan air. Ha, kita boleh isi dua cawan je dalam ni. Ha, dalam bekas A. Lepas tu dia cakap lagi, balang B pula boleh diisi dengan empat cawan air. Ha, sebab yang B ni kan lagi besar. Jadi dia boleh isi lagi banyak air, iaitu empat cawan. Ha, empat cawan. Yang ni dua cawan je. Ha, okey. Jadi, yang ni soalan dia aku kena jawab. Dia tanya, balang, okey, tempat kosong boleh mengisi air dengan lebih banyak. Dengan lebih banyak berbanding dengan balang, okey. So, jawapan dia adalah balang B. Okey, boleh mengisi air dengan lebih banyak berbanding dengan balang A. Ha, yang kat sini awak tulis A. Yang kat sini tulis B. Kenapa balang B boleh isi air banyak? Sebab balang B ni bekas dia lagi besar daripada yang A punya. Okey. Semua dah tulis eh, B dengan A tu. Okey. Untuk yang ni awak kena tengok betul-betul eh, saya nak bagi tanda ni. Okey, dia cakap macam ni. Air daripada balang A, ha, balang yang kecil tadi dipindahkan ke dalam beaker C. Ha, air daripada bekas yang kecil yang A tadi yang ni ni, okey yang ni ni, dia pergi tuangkan dalam beaker ni. Ha, so dapatlah air dia yang ni. Ha, sikit je. Okey. Lepas tu dia cakap lagi, air daripada balang B. Okey, balang yang besar tadi yang banyak air tadi yang ni. Yang ni yang banyak air tadi dituang ke dalam ni. Ha, jadi maksudnya air lagi banyaklah dalam bekas yang D ni. Ya. Ya. Tarikh. Okey, hari ni 28, hari bulan 1 2021 yang ni. Ya, yeah, ya. Yeah. Apa-apa? Ni, yang depan. Okey, tengok yang depan. Tengok depan saya tulis ni. Yang kat sini tulis B. Yang kat sini tulis A. Tengok yang kat depan saya tulis ni. Yang kat sini tulis B. Yang kat sini tulis A.
Okey, Ustaz sambung balik yang tadi. Dia cakap air daripada balam B. Okey, siapa yang tak tutup suara pun tak tutup suara dulu. Siapa tak tutup suara pun tak tutup suara dulu. Okey. Okey, yang ni dia cakap air daripada balam B tadi, yang bekas yang besar tadi, dituang ke dalam bika D. So, dia suruh lukis ataupun lakarkan paras air pada bika D. So, kita tahu kan yang B tadi bekas dia besar. So, bila bekas dia besar, air dia lagi banyak. Jadi, awak garis dia dekat sini. Okay, garis dia dekat sini. Ha, masih lagi banyak. Garis dengan pembaris ya. Kalau ada pembaris. Lepas tu, kalau boleh, warnakan. Warnakan macam ni. Supaya awak tahulah. Okay, yang ni air. Warnakan warna biru pun tak apa. Sebab warna air. Ya. Yeah. Okey, bagus dah siap. Okey, pandai, bagus dah siap. Okay, siapa yang belum buat dulu. Ah, betul, kena warna. Supaya awak macam fahamlah. Okey, awak nampak kan? Ah, tak apalah yang ni saya warnakan biru juga. So, awak nampak kan yang ni air dia sikit je. Ha, yang bekas sebelah dia tu air dia lagi banyak. Ha, saya warnakan juga supaya awak faham. Ha, nampak tak? Yang ni air dia sikit je. Yang tu air dia banyak. Ha, okey. Okey, saya dah bagi 2 minit eh untuk siapa yang belum tanda tu, tanda dulu. Okey, tadi Darish dah siap kan? Okey, tak apa. Yang lain boleh cuba buat dulu. Saya bagi 2 minit. Macam mana? Sekejap Ustaz tengok. Tengok, tengok dia. Ustaz tak nampak atas dia. Ah, betul, betul, betul. Pandai dia. Betul. Okey, yang dia tunjuk tu betul. Okey, betul. Puteri dah. Puteri dah siap ke? Okey, puteri belum. Anissa dah? Belum. Oh, saya lupa. Awak tak ada buku lagi tapi tak apa. Awak tengok je kat depan ya. Syakir dah? Mana Mika? Mana Mikael? Tadi macam nampak awak aja. Mikael dah ke? Okey, lukis macam ni tau. Okey. Puteri dah ke? Siapa lagi yang belum? Okey, puteri tengah buat. Okey, buat dulu. Okey, Mikael pun tengah warna juga. Okey, tak apa, warna dulu. Okey, puteri dah siap. Okey, Mikael pun dah. Okey, okey, semua dah siap eh. Okey.
Okey, bagus. Dah siap. Okey, semua dah. Okey, jadi semua dah. Kita tengok muka surat 6. Kita tengok muka surat 6 pula. Betul. Yang pertama adalah tulis tarikh dulu. Okey, tulis tarikh dulu. Okey, tarikh hari ni 28. Okey, macam biasa. Macam biasa, tulis tarikh dulu. Okey, yang ni Ustazah nak semua orang kena fokus betul-betul eh. Sebab Ustazah takkan ulang nanti, takut orang tak faham. Okay, siapa belum tulis tarikh dulu. Ya, yeah, siapa nak tanya tu? Kenapa? Orang nak tanya apa? Siapa nak tanya tu? Orang nak tanya apa? Ya? Yeah. Okay, dah sabar. Kita buat sama-sama. Usaha tunggu awak tulis tarikh dulu. Okey, tutup suara. Boleh tak tutup suara? Okey, yang ni kita akan buat sama-sama. Okey. Okey, dah. Okey, soalan dia. Panjang buku teks yang diukur menggunakan pembaris ialah, okey, dia bagi unit dia guna adalah sentimeter ataupun kita panggil cm. Okey, macam mana kita nak tahu panjang buku? Okey, yang ni adalah buku. Okey, so dia dah bagi panjang buku adalah, okey, dia garis sampai sini. So jawapan dia adalah 25. 25 sentimeter. So tulis dekat sini 25. Okey, tulis 25. Okey, saya nak semua orang keluarkan pembaris. Semua orang mesti kena ada pembaris. Sebab tak apa, okey, tak ada pembaris tak apa. Kita bagi jawapan. Okey. Pembaris awak tu, okey, usaha tak boleh letak pembaris dekat sini. Okey. Awak letak pembaris awak dekat sini, awak letak kosong. Lepas tu awak ukur berapa panjang dia. Okey, macam ni. Kita tengok gambar Ustazah kan? Okey, sekejap. Awak ukur dia. Okey. Ni pembaris awak kan? Okey, ni pembaris. Awak letak pembaris awak dekat A ni kosong. Lepas tu ukur panjang dia berapa? Yang last dia. Siapa nak bagi jawapan dekat Ustazah? Faham tak? Darish faham tak Darish? Okey, macam ni. Ni kan buku awak. Okey, tengok depan ni. Ni pembaris awak. Okey, Mikael, tengok depan Mikael. Okey, ni pembaris awak. Kosong ni, letak sini. So, berapa dapat? Dapat berapa? Dapat berapa? 10? Cuba tengok betul-betul. Ya ke? Siapa sebut 6 tu? Okey, betul. Jawapan dia adalah 6. Okey.
Kalau awak tengok pembaris awak, awak letak pembaris awak kosong tu dekat sini. Okey, garis awak ukur dia, dia akan dapat 6. So, tulis kat sini, panjang garisan AB ialah 6. Dia tak ada pembaris tadi ke tak apa. Okay, tulis kat sini dia. Dalam kotak bawah tu, tulis 6. Dalam kotak ni, tulis 6. Dah. Okay, sebab bila awak letak pembaris awak, ni awak akan ukur, awak akan dapat 6. Awak akan dapat 6. Okay. Tak apa nanti. Bukan 9, 6, 6. Okay. Okay, yang seterusnya. Yang ni awak kena guna pembaris juga. Okay, siapa tak ada pembaris, dia tak boleh buat yang nombor 3 ni. Okay. Soalan dia, gunakan pembaris untuk membuat garisan 10 cm panjang di dalam kotak di bawah. Okey, ambil pembaris awak ni. Awak letak dekat buku. Lepas tu garis daripada 0 sampai 10. Okey, 0 sampai 10. Awak ukur guna pembaris. Jangan main garis je. Yang ni kena guna pembaris. Awak ukurlah berapa? 10. Okey, 0 hingga 10. Okey. Siapa tak ada pembaris, tak payah buat lagi yang ni. Sebab yang ni kena guna pembaris. Awak tak boleh buat soalan ni kalau tak ada pembaris. Okey. Dia ada pembaris tak? Ada pembaris tak? Okey. Dia tengok dekat pembaris ni. Okey. Dia letak dekat buku. Okey. Macam ni. Okey. Dia letak dekat buku. Lepas tu, daripada 0 hingga 10 garis. Daripada 0 hingga 10 garis. Tu lah garis yang dia nak sebab dia nak 10 je. Okey, garis daripada 0 hingga 10. Garis. Okey, semua dah garis ke yang tu? Dah. Okey, dah. Okey, jadi semua dah yang muka soalan ni tak apa. Nanti soalan datang sekolah nanti, saya akan terangkan balik. Macam ukur, untuk ukur ni. Okey, sekarang semua dah muka soalan 6. Okey, yang ni untuk yang terakhir lah untuk kelas hari ni. Okey, buka muka soalan 7. Yang ni yang terakhir untuk kelas hari ni. Bukan terakhir, satu lagi terakhir. Yang ni kedua terakhir. Okey, buka muka surat 7. Yang gambar siput ni. Okey. Arahan soalan yang pertama, macam biasa sama saja. Tulis tarikh. Bila awak tulis tarikh ni, baru awak tahu bila awak buat. Sebab tu dalam atas tu dia ada sediakan kotak untuk tulis tarikh. Okey, dah. Soalan ni senang je ni. Sambungkan titik bagi melengkapkan gambar di bawah. Awak sambung je. Tak kisahlah warna apa, siput warna apa. Sambung je. Kena bagi nombor ni. So, sambungkan je. Lepas dah sambung, nanti warnakan gambar siput tu. Sambungkan je. Iya, sebabnya dia dah bagi nombor. So, awak sambung je dekat titik-titik tu. Yang dia bagi titik-titik bulat-bulat tu. Sambungkan.
senang je. Lepas tu awak warnakan. Nanti awak tanya pejabat tau kenapa tak dapat buku lagi eh. Okey, lepas awak dah macam dah sambung-sambung tu, jangan lupa warnakan. Jangan lupa warnakan gambar awak punya siput. Tak kisahlah nak warna apa, tapi usaha buat warna macam merah siput ni. Awak warnakanlah warna apa-apa yang awak rasa nak warna. Awak warna cantik-cantik lah siput ni. Warna dah siput ni. Apa yang dah siap warna nanti bagi tahu Ustazah. Nanti awak warna lah cantik-cantik. Gambar siput ni. Cengkeran ni kan warna coklat. Saya pun warnakan juga. Mak terkeluar. Lemak. Jadi balik. Warna cantik-cantik lah. Siapa yang dah siap warna bagi tahu Ustazah. Okey, dah siap. Bagus. Okey, siapa yang belum, siapkan dulu. Warnakan gambar siput ni. Okey, dah siap juga. Okey, bagus. Okey, dah siap. Okey. Warna dulu siput ni. Sambil warna ni, kita jawab soalan bawah ni. Okey. Dia tanya, apakah haiwan di atas? Haiwan di atas ni apa? Tak semua orang tahu kan? Siput. Okey. So, tulis dekat sini. Yang mana dah siap warna tu, tulis kat sini jawapan dia. Siput. Okay, dah siap tulis tak? Okey. Jawab yang pertama tu. Yang ke depan Ustaz saya je. Siput. Okey. Okey, siput. Okey. So, kita jawab soalan yang ni pula, yang B. Yang B dia cakap, okey, yang B ni soalan dia soalan nak tukar. Bukan tukar apa. Dia cakap, berikan dua ciri yang terdapat pada haiwan. Okey. Awak potong dua ni. Bukan dua. Usaha nak tukar. Satu je. Satu ciri yang terdapat pada haiwan ini. Betul yang awak cakap. Okey, haiwan ni siput dia dia ada cengkeram. Okay, so jawapan dia untuk B adalah cengkeram. Okey. Okey, cengkeram. Siapa tak tahu macam mana nak eja, boleh tengok dekat depan. Ustazah, cengkeram. Okey, saya dah tulis kat depan tu jawapan dia. Awak tengok kat depan.
Okey, siapa yang dah siap bagi tahu Ustazah eh? Okey, siapa yang dah siap boleh bagi tahu Ustazah. Dia Azra dah siap ke? Okey, dia Azra dah. Ya, tulis cengkerang dekat nombor B ni. Ha, macam ni aja cengkerang. Tengok dekat depan, Ustazah dah tulis. Okey. Okey, kelas Ustazah tinggal lagi 3 minit. Jadi, yang ni adalah latihan kita yang terakhir lah untuk ni. Okey, Ustazah nak pesan lagi sekali. Okey, Ustazah tak nak ada yang buat latihan sendiri eh. Okey, maksudnya Ustazah tak suruh buat lagi, dia dah buat. Ha, kalau boleh kita buat sama-sama. Kalau tak nanti, kalau dah buat semua satu buku, bila masa Ustazah, aku tak tahu nak buat apa. Ha, jadi jangan buat lagi selagi tak Ustazah tak bagi arahan. Okey, Danish Akhil dah ke yang siput dan cengkerang ni? Okey, dah. Tengok kat depan ni Danish. Ustazah dah tunjuk macam mana nak eja dia. Okey, siapa yang belum siap, boleh siapkan dekat rumah. Masa Ustazah. Okey, yang tak siap, boleh siapkan dekat rumah. Okey, yang muka surat 8 tu kita akan buat sama-sama minggu depan. Okey. Yang muka surat 8 tu kita akan buat sama-sama minggu depan. So, jangan buat lagi lah. Okey, jadi kelas Ustazah untuk hari ni sampai sini je. Okey, sambil tunggu Ustaz Ustazah lepas ni masuk, awak boleh pergi tandas dulu. Pergi tandas ke, nak makan sekejap ke? Ha, boleh. Okey, sambil tunggu Ustaz Ustazah masuk. Okey, terima kasih untuk semua yang masuk kelas hari ni. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye, Assalamualaikum. Okey. Tunggu Ustaz Azhar masuk.